disampaikan oleh Pak Anies Baswedan adalah desain lengker yang cantik, tinggi Siti Arani, terlihat menawan saat memoderasi dialog. Diberikan untuk kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan. Saya kira sudah jelas ya. Jadi kalau subsidi itu, DKI Jakarta juga memberi insentif loh untuk mobil listrik pribadi yang insentif publik. Insentifnya itu bebas gage, kemudian bebas pajak bea belek nama. Apa bedanya? Jadi Pak Anies pada waktu di DKI beliau gage itu kan pada akhirnya juga orang mengkonversi atau tidak mengkonversi atau menambah kendaraan kan juga ada alasannya, karena bisa bebas gage, ada insentif pada mobil listrik pribadi dalam bentuk bebas pajak bea belek nama seperti yang diberlakukan pada saat Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tapi first thing first yang dilakukan saat itu adalah narasi utama atau kebijakan emisi karbon, kemudian juga untuk menjadi solusi, kan ini tepat sasaran. Kalau kita melihat kan ketika ada subsidi, ada insentif, lagu lamanya adalah tidak tepat sasaran, Pak Andri. Ya, makanya tadi kan saya sudah sebutkan ya beberapa persyaratan yang bisa menerima ya, salah satu tadi penerima KUR, kemudian penerima bansos upah.